Jawa Timur juga tercatat sebagai basis sepak bola nasional karena punya klub sepak bola terbanyak. Tercatat ada 51 klub yang berlaga dari Liga 1 hingga Liga Amatir. Jadi tidak salah kalau sejumlah pesepak bola nasional yang berprestasi ya arek-arek Jawa Timur. Putra daerah Feby Eka Putra menjadi salah satu bintang lapangan hijau pada Timnas Indonesia U19 yang bersinar di bawah asuhan Indra Syafri. Feby berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Gelandang sayap bernomor punggung 14 ini mulai menjadi sorotan ketika mencetak hat-trick dan satu assist ke gawang Filipina pada gelaran Piala AFF U18 yang berakhir dengan skor telak 9-0. Jawa Timur juga memiliki Evan Dimas Darmono. Bersama timnya, pria kelahiran Surabaya ini pernah menjuarai Piala AFF U19 di tahun 2013. Kemudian meraih medali perunggu pada gelaran SEA Games lalu usai taklukkan Myanmar. Kini Evan Dimas berumput bersama klub pemuncak klasemen Liga 1 Bayangkara FC. Selain Evan Dimas, arek Surabaya pasti bangga dengan pemain yang kini bermain di Liga Super Malaysia Selangor FA. Siapa lagi kalau bukan Andik Firmansyah? Pemain bertubuh mungil ini kerap merepotkan pertahanan lawan. David Beckham pun pernah dibuat kesal dengan aksinya. Gol akrobatiknya ke gawang Singapura di Piala AFF 2017 lalu dinobatkan sebagai gol terbaik gelaran tersebut.